Oke, baik sedulur semua, sobat-sobat Subrek juga sobat-sobat Facebooker, dimanapun Anda berada, baik di alam nyata dan juga di alam tidak nyata. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali bareng video saya yang kesekian kalinya ya. Mudah-mudahan sobat Subreker semua tidak bosan. Dan kali ini saya bakal mendokumentasikan satu cara yang unik, yakni satu cara mengairi ataupun cara pengairan untuk tiap rumah di setiap kakak ini dengan cara memasang selang ataupun alat untuk mengalirkan air ya. Kita lihat saja ini visualnya, gimana ini selang-selang ataupun aliran air ini. Berlanjut ke bawah sana, ini kurang lebih ada 200 selang yang terpasang di sini. Dan 200 selang, rumahnya ada 30. Rumahnya ada 30 rumah ya. Jadi tiap rumahnya dapat berapa selang itu, Mas? Separo. Dan ini emang satu cara yang unik dan juga tradisional yang sudah lama juga. Ini mungkin turun temurun dari sejak saya masih kecil, mungkin saya juga belum lahir. Dan ini visualnya, kita menuju ke sumber ataupun bak yang menampung air untuk mengairi beberapa rumah di satu kampung. Ya, kita lihat ini. Dan sementara, ternyata ini kosong, masih kosong ya. Cuma segini yang ngalir. Ini untuk bak penampungannya. Kita lihat hanya seukuran 1,5 x 2 meter kalau tidak salah ya. Ini kita lihat airnya sangat kecil sekali. Dan sementara selang yang terpasang dan apabila musim kering mungkin di sini ataupun musim kemarau agak susah untuk adanya air. Ya, ini kita lihat ini menuju ke bawah sana mengairi beberapa rumah yang ada di bawah. Dan ini salah satu cara yang unik ya, yang mungkin untuk sobat Subreker yang belum pernah ngeliat, ini saya visualkan saja. Dan kita langsung menuju ke bawah. Ya, mungkin dari pemerintahan setempat ini membutuhkan perhatian ya. Sepertinya karena warga di sini juga cukup banyak dan juga membutuhkan air untuk MCK mandi, cuci dan juga kakus. Halo. Ya, gimana Mas? Ini musim kemarau ini airnya kira-kira ya, alhamdulillah mengalir enggak? Lancar ya. Lancar.
Kemarau mas, oh, kemarau. Bukan musim kemarau. Hujan. Kering. Ya kering tuh. Kemarau kering, ada air. Adanya 2 km sono. Ke mana? Ke hutan sana jauh. Hutan pinus, hutan pinus. Hutan pinus ya. 2 km. Oh ini ngambilnya dari sumber sana ya? Iya, dari sumber pinus jauh. Iya, kalau tidak salah singkup namanya ya. Iya. Atunya hoanu iyo. Ya, nah, dan di atas sana terlihat satu bak penampungan yang kadang-kadang suka kosong. Ini dan sementara untuk sumber airnya ataupun pusat dari air yang mengaliri ataupun yang mengisi bak penampungan ini sangat jauh sekali. Berada di hutan sana ya. Oke, sekian dulu dokumentasi dari saya. Salam sejahtera dan